Kak Tun sebenarnya mencuburi bisnes ni di dalam interior architecture sebagai consultant dalam reka bentuk dalaman. Tapi mula terjebak di dalam F&B ni secara tak sengaja ni nak menolong kawan yang susah. So once you take over the place, dah terus terlekat lah benda tu, terus jatuh cinta lah orang cakap. Yang paling penting sekali, kalau kita nak buat apa saja bisnes, kita perlu ada ilmu. Kalau tanpa ilmu tu agak sia-sia kita buat tu. Selalunya dia menemui kegagalan. Perombak bukan menghidangkan makanan. Kami lain. Kami create moment untuk